Mahasiswa Presiden, Bapak Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Bapak Sunarto dan Subrata SH, Sugeng Rawuh Gajah Mada, Bapak Panut, matur nuwun sanget rawuhipun. Juga sebagai tuan rumah Kota Surakarta, tentu saja tuan pun kepada restu dari semuanya, mudah-mudahan penampilan dari Balikpapan akan menjadi lebih bagus. Tapi juga kegiatan apa yang dinamakan dengan bakti budaya. Katemangan Segawe mempunyai warisan taman yang sudah mulai hilang fungsinya. Taman itu dulu bernama Taman Sari Moncowarno. Namun, lagi-lagi, sudah tidak secantik yang dulu. Kemudian, datanglah Adipati Pranowo Jati di Kademangan Segawe yang hendak menghidupkan kembali taman tersebut. Namun sayangnya, upaya dan tujuan baik Adipati Pranowo Jati ini harus menghadapi hambatan dan tantangan, Bapak Ibu, karena ada banyak pihak yang tidak setuju kalau itu akan hidup kembali, akan indah kembali, akan ada beragam tanaman yang di sana, tidak mau beragam pokoknya. Tapi Adipati Pranowo Jati terus gigih untuk menghidupkan kembali Taman Sari Moncowarno. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang saat ini bergabung secara online sudah tidak sabar. Kalau begitu, bolehkah saya meminta tepuk tangan yang sangat meriah untuk mengawali pementasan malam hari ini? Bapak Ibu, terimalah persembahan Ketoprak Ngampung dengan bintang-bintang istimewa menampilkan lakon Taman Sari Moncowarno. Selamat menikmati. Kok tak sawangkat mau kok saja susah ki ngopo to? Iya. Ora tak selak yen to atiku ki lagi susah. Eneng ngopo? Mangerti yo. Taman sing tak impekke. Sing sumben bakal tak nggo rapi. Kahanane koyo ngene iki. Taman iki sing kudune kembange akeh. Wit-witane akeh. Ora kok mikir koyo ngene iki. Dadi mung perkara taman. Ya iya to. Lah kok dadak susah men ki yo ngopo? Kaya aku ki wong ora mampu. Ayo. Taman yang ketok durung komplek rano kembangin yo gampang dari nyelok tukang dekor lah yo. Taman dekor itu mantenan lu punya kuih kok. Nah hari ini sombet angen-angen mungkin awak EDW rapi pengen ketok ono taman ini kembangin oke. Nah yo zaman ini saiki lah yo gampang dari nyelok tukang dekor. Aku jadi sombet nek dadi nganten kuih ganing taman kau yang ini gini. Bawa sini gedung ini sangga buana, kena wes sapa buana sih kena gratis. 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 Lah kok iso? Mlebune gratis nih bar bayaran. Ayo podo wae. Ini loh dik. Nek ngomong ke hati, dino iki aku sedih tenan. Atiku sedih. Neng, sedihku kuwi ketutup rasa seneng dino iki. Lah neng apa? Kok kon rasa seneng piye to atase panjenengane Bapak Gubernur melu ngetoprak iki ora salah satu semangat sing luar biasa. Nek sedih meneh. Lah kok sedih terus ki nopo jane? Iki nyetonge baperan asline. Cah nomo. Kok kan ati seneng mergo panjenengane Bapak Gubernur derek ketoprak. Nggih. Lah ki rasa sedihku. Heeh. Piye? Kok yo Mas Walikota ra melu ketoprakan sisan ngono. Jenenge sisan aku ya. Posekan mengko yen Pak Wali derek ketoprakan sampean ora wedi. Hah? Sampean ora wedi. Ini Mas Wali iki harus ngene iki banget. Lah ya harus kok kowe ngene iki ya Pak Wali. Derek ketoprakan ya aku tetep ning burine Pak Wali. Kowe ora gelem dadi pacanganku. Ya ora. Nek ngomongke ganteng kowe jujur lho iki. Jujur tenan ya. Iya. Saiki tekok aku tekok jawaban jujur. Heeh. Mas Gibran karo aku ganteng di. Lah ya Mas Gibran to.
kabeh sing sewanten mriki yo ngerti. Tekon to. Aku nek mung sing jawab kowe iki genah, ora percaya nek coba di potek. Nyatake ya. Nyatane. Nek aja gelo. Lha, ngopo gelo yo genah jawab ing gandeng aku. Sugeng dalu. Ngapunten kula badhe taklet menawi Mas Gibran nika kalih Mas Momot ganteng pundi nggih? Ganteng pundi? Gibran wis setel lho. Alah. Muni Mas Gibran nuna alon kabeh. Enek sing Mas Nending banter. Mas Momon. Sopo? Sing parkir mburi kono. Kenaeran di resiko. Ngene iki ya. Aku iki atiku sedih tenan. Ngerti ya lho. Wujude taman iki kahanane koyo ngene iki. Aku sing sebagai pemuda loro ati. Lah piye kok dadak loro ati lho? Ya iya lho. Kudune taman kuwi sing iso gawe ayeme ati, gawe tentreme ati. Ning nyatane wong anggere apal liwat kene iki mesti wedi. Lho ora? Iya. Lah kitaran iki kayak piye? Lah ya gampang to, Mas. Jenenge taman dongono tukulane mengko gari ditanduri, siji mboko siji mengko yen wis tukul lak ya ngremboko. Lah ya, mergane iki ngerti dhewe to. Impenku, pangimpenku sampeyan nek aku rabi karo kowe, jawab karo kowe. Kuwi aku pengen rabi kuwi ya ning taman kene iki. Iya. Sok sedeng awake dhewe rabi, sedeng wis tukul kabeh kembangi. Ah, gitu mang. Moga. Mak teratap tenan aku. Moga. Pertama metu iki mari marai mak teratap tenan, mak teratap ya. Jedul ngono brengose katel tak kira Pak Rudi. Pan, Pak Cari. Nggih. Nggih gitu, Bang. Niki wargane jenengan nggih kula sing pegaweane niku bendi. Oh, ngoten lho. Terus sok ngandani wong warga ten dene segawe niki. Oh, ngoten. Nah. Jadi saniki jenengan paling jauh menen ngene momon. Nggih. Ngaten nggih. Wonten ing Kademangan nika. Nggih, terus pundi sampun cetha. Milih nduk nalika semanten. Para leluhur sedaya sampun kagungan penggalih. Bilih wonten Kademangan nika sampun nyata kathah tetaman. Oh, ingkang sewu iki, Bang. Lah wong niki niku rakyate jenengan kok jenengan basani niku lho. Kok terus di basani niku. Bosoe mau kudu karo lho iki piye to kowe iki rakyate. Iki Ndoro Demang kok kok jare dibasani dadi iki lah ya rezeki nggo aku to. Rezeki ngawur rasa. Iki campur-campuran. Campur mau. Nggih, nggih. Pun kados biasane nek teng wedangan nggih. Kok sok ngawur kok nek wedangan. Oh iki Demang kok sone wedang. Misale. Misale. Campur-campur apa-apa toh? Mboten napa-napa. Napa-napa toh? Tapi kalau tapi saya itu biar bibisanya itu bahasa Indonesia. Nggak. Kalau Jawa itu saya agak gimana gitu. Mulai. Iya. Ya pure ucek kene. Jadi sing dredeg iki kene iki lho. Sing iki lho. Kula mung mboten dredeg tok niki pun bes. Nggih. Terus pundi? Apa? Kados ngaten. Jadi di sini tempat ini, nggih. Kademangan ini sudah dijadikan suatu pilihan. Bahwa kasunyatanipun kenyataannya di sini itu berbagai tanaman kan banyak sekali. Nggih. Jadi kalau kita berpikir merenungkan apa yang menjadi pesannya para leluhur sedoyo. Masih kali kan? Nggih, tetep kata lho, Pak. Kulo menika ngoso macem rono iki ya ketoprak iki ya nganggo obah ya ning sing kejar omong iki Ndoro Demang malah mbok ajuke rono terus ngeten Pak iki kula nggih pripun nggih sakit hati kula niku rada kecewa dengan impian saya. Oh aku nek kon basa Jawa angel banget tok ha bahasa Indonesia wae ya lha sing cita sing apa iki contoh tok iki contoh iki lho terus ngeten lho Pak kula niku duweni pangimpen. Terus taman iki niku taman sing edah mboten lho. Kene mboten singup ngeten iki kados nika. Kene mah banget to ngomongi. Oh singup padahal ki aku gereng ngopo ya. Kene tak ngomongi ya. Pegaweanmu lak bendhe. Bendhe. Kula gandeng ning Kademangan segawe kene iki Ndoro Demang arep ngenekake kumpulane kabeh para
rakyat utawa warga ning Kademangan, kula kowe tugasmu iki ngandani kabeh para kawula kuwi. Ngono. Anu jenengan translator jenengan jelas banget. Translate. Dadi ngene lho, Lek. Iya. Iki critane aktif dikon ngopo ngono lho. Maksude iki sing cetho ngono lho. Wis muni jelas iki mengko jetekon iki ta? Misale. Ket mang misale. Ora iki aku kon ngopo? Kowe iki ngandani kabeh para kawula. Dikandani nek ning Kademangan kene pengin ngenake kumpulan. Ngono. Dadi kuwabeh masyarakat iki kon lumpuk ning Kademangan. Ngono. Kuwabeh. Ngono. Kuwi cukup sak mlombane. Perkara cukup para raya, perkara mengko sing baku iki kabeh rakyat iki dikandani. Oh. Napa nggih ngeten iki? Mulai lagi mikir kalau bahasa Jawanya salah ini aku boleh pulang enggak ya nek tadi tonton Mas Gibran nyai sapa kok nyai jatuh ngawur iso. Lah aku dadi rakyate ramujeng. Ramujeng iki to. Dadi aku mujeng. Ora. Iya to kuwi. Nggih. Nggih. Mulai sampun matur badhe Kanjeng Adipati. Oh, kancan. Kalau bagaimana ini taman ini bisa digunakan tempat untuk berkumpul? Nah, niku lho. Karena taman ini ikonnya. Taman ini tuh tempat semuanya tahu bahwa tempat ini tuh luar biasa dari sini. Ya, memang betul. Lakar terus. Memang betul. Jadi ngeten to dere teman. Nggih. Iki pekajengane sira tasih niki. Nggih. Kelompokane para warga niku tentara niki. Iya. Translator jujur lho mboten. Translator. Ah, iki sebulan diblojo pinten ngeten iki. Kagama sing bayar. Wah, lha ora ngerti belanja. Nggih. Mboten. Terus kula mulih dawuh saking panjenengan nggih. Kula kabure ngembalakan. Ngandani kabeh para warga. Nggih. Oh. Aja. Sok. Menawi ngajak kula kepareng nyuwun pamit. Nggih. Apa perlu disangoni? Napa? Nggih, niku. Nah, pamit kok karo ngenani iki. Keterangan terus pundi? Iso. Menawi ngajak kula nyuwun pamit. Nggih. Pun jemaah kawon selamat. Mungkin kira ngandani kono. Monggo. Ya ditabuhi to. Sarjo amargi ngaten wonten ning taman menika dados gegambaranipun sedaya. Oh ngaten dados tanaman-tanaman ingkang wonten mriki nika wujudaken kaendhanipun menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun Kademangan. Oh pamilipun pirang meter sekawan. Hah? Sekawan. Ayo, dukur mana? Wene kono. Mana? Mundur. Ya. Kowe aja ngejak aku mundur ana. Dadi aku kuwi pengen gawe taman. Ya. Taman Sakti sing tak jenengi warna-warna. Warna-warna. Ada? Nggih, Pak. Warna-warna. Oh,
ngapal. Maksudnya ngomong warna-warna ben lucu ngono lho. Malah guyu. Nah, kono kuwi arep tak tandur iku. Usulmu apa yuk? No. Lawang kue tak kembangi lho. Besok ditake. Lho lah iya. Besok beda uwit karo kembang apa ora? Kembangi apa tuh? Lho ya bung. Nek uwit apa coba? Apa? Terus apa bunga apa? Ponco warna ya, bong arang bunga ponco warna. Melati, Pak. Melati. Apa? Kedang. Ya, no sing tanaman. Iya. Oke, malam. Rapopo mumpung iki wulane Desember ya ta hari ibu ta sing ngusul pelempuan. Pelempuan. Lah iki sing ngusul pelempuan kok ya ta. Wong wedok iki pinter usule pelempuan apa pelempuan? Mudeng ora ape. Hah? Piro ngatus iki ta. Pelem. Hah? Ya rapopo. Tandur apa? Yuk. Oh, apa? Dandang. Dandang apa salah? Pecah. Pemain ketoprak tenan ya kaya sampean iki lho. Iki mesti pinter. Dadi saiki Pak kowe kabeh sak njuk apa? Kulo mboten ditangleti, Pak. Lah ya kowe tak tekoni. Kulo pengen nandur niku. Pak, kulo pengen nandur pari sing tukul perumahan mboten saged mboten, Pak. Wes, angel. 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 Tukul perumahan. Lho kowe iki pemborong apa kuli? Kontrak pro. Pripun? Niki. Oh, lah pantes. Ini bodimu rada kuli kok kita. Ini buatan tau, ini aktor utama loh. Kok aktor utama? Masya Allah, aktor utama. Aku bentuknya kayak yang ini. Sampun, dua kali pak. Sampun, tangga-tangga kita sudah divaksin apa orang? Sampun. Hah? Sampun sudah ada. Oh, tenang nih. Pemlit. Pemlit. Sampun. Oh, pemlitnya yang gendap? Iya. Mewah. Sing ya piye? Sing rahasia pun langsung kula pateni kabeh, Pak. Iya gitu. Iya lho, ana lansia iki lho. Iki lah tit. Bu. Iki sing sing paling angel dipateni iku kula pateni terus disumet mulih, ha. Oh, dadi urip meneh, ya. Ora iki. Janggutmu apa nek lawone to? Oke, terus pundi, Pak? Awake tamane kuwi didandani kanthi indah. Tuluk dirawat. Nggih. Jeran. Sakune wis direpat, mengko sedulur-sedulur kabeh sing pengen piknik nang taman kuwi ya dadi ayu ini. Oke. Lah iki karena ijek pandemi ini piknik itu ge, anu terbatas mawon pak? Terbatas sih lho, kan roh aturannya ge, misal, ini misal misal, iya pengunjung limo, ini ku digawe separo roh ge, tadi ini awak udah separo, ngasih mawon pengunjung limo, separo ge tadi yang tekep setengah setengah lalu setengah terus bisa yang tekep gitu amin ayo melu rombongan loro ini mau. Nah, aturannya nang desa kene iki. Iki los, Pak. Los de. Los jual kok. Dadi kok ana atane. Jare ngenten. Ki wingi pun aja dudu drop ya kok jadi iki. Jenenge sapa? Ki Pak Walikota. Pak Walikota.
ini gak ada masa akhir loh kahanan ini ngeten-ngeten ini kayak gini eh pun gue tersitu di grafia Pak Estu nebak langsung di vlognya sel. Oh ya wes wes Bejok kula sarujo Pak Arujo eh Pak kula sarujo no kek Arujo kapan harus mulai nandur eh ini siapa tadi ini mudeng tatanan orang ya pun mendelangi oh aman bro itu kok ya. Nuwun sewu Kanjeng. Napa? Boten jeneng kula niku wani mancahi dhumateng pangarsa. Terus. Malah yang taman niku ditanduri saben ana taduran. Niku sing ora katok, kula sing ora cocok. Kedhuatur atur. Nun. Iki apa? Ya. Nggih, kula apa? Kula apa? Sajane pun bapak kula niku ninggal nate dadi demang dadi pangreso teng desa Segawi. Wah, terus kula bapak nate mulih apa niki tes kali kula apa akan bapak mati reksani siap galen taman kene aja nganti ana sing ganggu gawe apa meneh wani gawe reget. Mula menungso-menungso ini kaji nandur mau kok namanya salah siji nandur wet randu si Rion ada mas Rion itu mam randu desa ini mam ada nih Rion tanaman benar nek ini sepuh sampai nanti mirong siji sami cimula ini kaji nanti mirong nanti mirong amcar mepai jagat kasamatan di desa ini tegese sedoyo niku ingkang tani ya agung dados pemujutan napa kemawon taneman mangke menika wisat kami bawanipun gusti ingkang agung nika pakerten sampean ning kula tegadep wong duwe patokan wong manut leluhur leluhur kula wiwit mbah maka bapak nganti kandhas rendah kula niku kudu jaga. Sapa semua arek? Mesti kula. Pep. Ndi? Yo. Prosate. Kuwi ngono. Ya. Sampeyane wis Prabu ora entuk ditanggur. Lho, wis apa dawuhe kuwi? Piye? Nek kowe crita bab perkara sejarah. Yo. Perkara bapakku ya dumabrer. Si Sura orang baru tapi orang ngerti aku ini yang tahu dari depan ini segawe satunya bapak dari depan ini satunya kalau simpah aku dari lu apa dari depan harus segawe bapakku yang tahu dari depan lu yang ngerti gue yang bawa darah gue yang panas orang gak bisa mudah orang bawa darah tapi mampu ya mau mati sini kehadap ini ngegosok oh bang si ejaman yang mirip soka wong tuamu dadi demam iki ping kanggo paham to kapitayan nandur ping wit siji jeneng wit randu ning kene pergo sapa wong sisire kahanan obang sing jaman sadurung-durunge ora kaya ngono kuwi monggo wis sejarahmu wis sejarahku beto eh iso ditutupi gelut ora iki iso ditutupi gelut piye to beto sing wis Surabaya surat tak sepuh kula. Oh, Surabaya. 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 Niki. Niki. Taman Sari niki. Niku ora kudu wae iki demang. Nek niki gawe desa wong sak kademangan, saka wae diweni mbah. Kuwi bener. Nek iki wis turun maturun. Kudu ditandur. Wet randu sapiano randu tiga res kelas berarti mau kiri ya nanda dorok apa ya tuh orang tuh kayak kau tuh saking voting apa iya kali ya iya kan kau saking voting apa orang tuh voting apa yang ini voting sih voting apa tuh itu apa tuh itu iya tuh itu apa voting dia telepon Rebuk sing PAP ora entuk metendang-metendang wis
Gue pengen nandur randu tau. Randu? Mes! Randu ditandur. Nah, cocok tau. Oke. Mana apa? Mas. Gue nandur. Randu gue rambutan. Rambutan? Ya wes. Randunya sebelah kini. Rambutannya sebelah kini. Ya rambut bisa, rambut bisa, rambut bisa. Oke, oke, oke.
Kau nak cari dewi kita? Weh, tetap saja awak dewi nandur. Kau nak bijak macam apa? Arang tak? Mas, aku terus ya mas ya, bentar. Oke, matun-matun dulu. Oke, ya. Apa ini? Aduh, apa namanya? Oh, ya. Solo. Oke. Oke. Ya, ye. Ini langsung tak? Langsung. Aku langsung masuk aku je. Ini acara sepuluh putih. Okay. Tuan ya. Mantan dulu bu. Ya. Makasih ya semua ya. Sukses ya, sukses ya. Okay. Ya. Eh mas dulu dah. Okay, okay, okay. Mantan dulu bapa. Mantan dulu semuanya. Kembali tu. Ya, akan bu. Yes, yes. Ya, okay. Cekrek. Oke, sip. Jadi mau anu ya, Mas Rudi karo Mas Gibran tak bunggang. Eh, itu Pak Rudi. Aku noran ngaturi ya. Aku nyelelel. Spontan ini, Pak. Luar biasa lagi. Luar biasa. Jamu dan jamu. Ge, matur nuwun. Ge, Pak Gub. Ge.